Pemirsa, Gubernur Victor Bungtilu Laiskoda dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan akan kembali beraktivitas. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTT Benedictus Polomaing. Setelah Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan mulai beraktivitas kembali, kali ini Gubernur Victor Laiskoda juga dinyatakan sembuh dari COVID-19. Gubernur Victor dinyatakan sembuh setelah 2 minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benedictus Polomaing. Kepada media, Benedictus mengatakan kondisi Gubernur telah membaik dan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selanjutnya, Gubernur akan kembali ke Kupang dan memulai aktivitas pada tanggal 30 Januari mendatang. Bapak Wagub sudah sehat, beliau berdua telah sembuh, Bapak Wakil Gubernur telah mulai berkantor, dan Bapak Gubernur rencana tanggal 30 nanti akan kembali ke Kupang dan berkantor lebih lanjut. Demikian rekan-rekan informasi yang bisa kami sampaikan. Gubernur Victor Laiskoda dinyatakan positif COVID-19 saat berada di Jakarta pada tanggal 13 Januari lalu, selanjutnya langsung diisolasi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk menghindari penyebaran. Dari Kupang, Oktobala, Tim iNews melaporkan.